aku tak tahu nak cakap apa lah. Korang lebih baik layan filem ataupun drama aku tujuh di TV3 aku. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam segmen Sembang Penglipurlara. Okey, hari ini aku akan sembang struktur dan akibat penceritaan sebuah filem dari seberang, filem Indonesia, sebuah filem aksi, sebuah filem fight yang bertajuk The Red Redemption. Okey. Impresi keseluruhan aku apabila aku menonton filem ni, okey, ianya adalah sebuah filem dengan penceritaan yang mana kebijaksanaan bukan perkataan yang sesuai untuk aku gambarkan kepada filem ni. Tapi ianya dibuat secara ekonomik. Okey, padat dan teguh dia punya penceritaan. Okey, sebuah filem aksi, thriller dengan koreografi gerak silat yang dibikin dengan baik, diatur, digarap, rentak dan tona ceritanya meningkatkan adrenalin kepada sesiapa yang menonton. Okey, kita teruskan dengan struktur penceritaan. Okey, siapa watak utama? Okey, watak utama filem ini adalah Rama, iaitu dia adalah seorang rookie komando elit polis. Okey, dan apa yang ingin Rama capai? Okey, secara profesionalnya dia ingin menangkap Tama, iaitu seorang ketua kartel dadah, dan dia ingin menghapuskan kartel dadah Tama. Kemudian secara dalaman dia ingin membawa kembali abang dia Andy keluar daripada kartel jenayah Tama. Luaran dia, dia akan mengetuai rakan-rakannya yang terperangkap. Mereka ni terperangkap untuk keluar daripada kawasan Tama dan kembali pada isteri dan anak yang bakal dilahirkan. Okey, siapa pula yang akan menghalang si Rama ni? Okey, salah satunya adalah Mad Dog, iaitu orang paling kanan Tama. Dan apa akan jadi sekiranya Rama gagal mencapai matlamat dia tadi tu? So, kartel jenayah Tama akan menguasai seluruh negara dan rasuah akan berleluasa. Dan Rama dan kumpulannya akan mati dan dia tidak dapat membawa abangnya keluar. So, kita teruskan dengan arkitek penceritaan filem The Red Redemption. Okey, di dalam dunia yatim, aku melihat Rama seorang komando elit, seorang hamba Allah yang menyerahkan segala-galanya kehidupan dia kepada Allah SWT. Daripada opening tu kita boleh lihat bagaimana dia sujud dan rukuk kepada pencipta dia, menyerahkan kehidupan dia, hidup dan mati dia hanya kerana agama, bangsa dan negara. Sangat patriotik opening dia pada bagi akulah filem ni. Dan
di dalam dunia yatim ni, dia seorang rookie komando elit yang perlu, yang mendapat tugasan dia ni pula. Dia tak tahu daripada mana tugasan ni dia dapat. Maksudnya pihak-pihak yang mengajar dia punya kumpulan komando elit ni, masing-masing tidak tahu arahan daripada mana dan dia perlu pergi dan mendapat arahan, dia perlu sempurnakanlah tugasan dia tu. Dan dia merasa sangat-sangat haru ataupun sangat-sangat terkesan kerana dia perlu meninggalkan bapa dia yang sudah agak tua dan isterinya yang sedang sarat mengandung. Okay, ini adalah dunia yatim yang dibina oleh penulis dan pengarah film ini. Okay, kemudian di dalam dunia kembaranya bersama kumpulan komando elit, mereka menyerbu masuk ke sebuah flat yang menjadi kubu dan sarang kartel jenayah dan Raja Dadah yang bernama Tamar tadi. So mereka perlu memanjat setiap tingkat dan menahan sebeberapa ramai penjenayah bagi memastikan operasi mereka ni berjaya. Namun gerak mereka telah disedari oleh ketua jenayahan tadi, itu Tamar. Okay, Tamar telah memutuskan hubungan luar dan menutup semua jalan masuk dan mengarahkan askar-askar dan pembunuh-pembunuh upahan dia untuk membunuh semua komando elit. Di dalam dunia kembara ni banyak yang dia belajar, maksudnya ramai ni banyak yang dia belajar. Okay, so dia orang ni bertempur dengan di antara komando elit ni dan askar upahan Tamar ni bertempur dan satu pertempuran yang aku rasa sangat-sangat dahsyat kerana ruang yang digunakan oleh pengarah dan shot-shot film ni harus memberi kesan yang sangat baik dan dalam keadaan terdesak itu, Rama mendapat tu yang tiada bantuan akan hadir. Dia mempelajari sesuatu yang baru, iaitu Lieutenant Wahidin ni sebenarnya membuat operasi sendiri. So setelah mendapat tahu tu, kita pun beralih kepada dunia wira di mana Tama perlu menjadi seorang wira dan memastikan kawan-kawan dia ni dan memastikan diri dia selamat dan pastinya dia perlu mencapai matlamat yang hendak dicapai tu. So dalam dunia wira ini, dengan keadaan yang semakin terdesak, dia telah mengambil tugasan mengetuai kumpulan elit tersebut kerana ketuanya tercedera dan ramai rakannya telah mati. Dan Rama meminta pertolongan seorang penduduk untuk menyembunyikan diri mereka sementara mencari jalan untuk menyelamatkan diri. Namun mereka semakin terperangkap. Okay, bayangkan kau adalah terperangkap dalam sebuah flat dan kau masuk lagi dalam sebuah rumah. Dia shot yang digunakan oleh pengarah dalam sinematografer, aku rasa dia sangat-sangat baik kerana perancangan yang dibuat. Kerana kita dapat rasa tekanan watak tu drama tu terperangkap dan yang tiada jalan keluar yang boleh difikirkan pada waktu itu. Yang apa yang boleh dibuat adalah you have to face the fear dan kau perlu menghadapi apa yang ada di hadapan kau pada waktu itu. Dan Rama dan rakannya terpaksa menyerang balas dan akhirnya Tama melihat keadaan semakin genting dan menghantar Mad Dog untuk menghapuskan mereka. Dan pada waktu itu Mad Dog berjaya membunuh ketua pada Rama ni tadi, Sergeant Jaka, dan Lieutenant Wayu dan seorang anggota berjaya meloloskan diri dan sampai ke tingkat paling atas untuk bertemu dengan Tama. Namun Lieutenant Wayu telah membunuh anggota polis tersebut dan menjadikan Tama sebagai tebusan. Okey, Mad Dog yang mendapat tahu Rama adalah adik Andy telah mengambil keputusan untuk bertempur dengan mereka berdua. Andy tewas dalam fight tersebut dan dia dibelasah teruk oleh Mad Dog sehinggalah Rama menemui mereka berdua dan membantu abang dia Andy menyerang balas Mad Dog. Jadi so di situ berlaku pertempuran yang sangat dahsyat. Kemudian teruskan di dalam dunia syahid, dalam pertempuran akhir Rama berjaya menewaskan Mad Dog dan menyelamatkan Andy, dan kemudian mereka bertembung dengan Lieutenant Wayu dan Tama.
sama memberitahu keseluruhan cerita kepada Rama bahawa operasi ini ada rancangan pegawai atasan dia itu Lieutenant Wahyu tadi tu, dan Lieutenant Wahyu takut keadaan itu telah membunuh Rama dan menamatkan nyawanya sendiri. Namun nasib tidak menyebelahinya kerana peluru dalam pistol itu habis, so dia tak mati. Rama menahan Lieutenant Wahyu dan mengajak Andy untuk pulang. Namun Andy menolak kerana dengan menjadi ketua dunia jenayah, dia dapat menjaga seluruh keluarganya. Namun Rama dengan menjadi polis tidak dapat buat kerja. Andy menyerahkan segala bukti yang mengaitkan polis dengan kartel jenayah Tama dan bukti Lieutenant Wahyu dan beberapa rakan yang korup. So mereka berpaling arah dan meneruskan kehidupan. Tapi di akhir cerita, selepas aku menonton filem ni, aku boleh merasakan yang filem ni memberi sesuatu tanpa jaminan. Not guaranteed satisfaction, tapi guaranteed dia memberikan keseronokan. Faham tak? Dan The Red Redemption adalah sebuah filem action invention yang dibuat dengan pengalaman dan disunting semaksimum mungkin untuk menghiburkan penonton. Tapi kan, dia ada kekurangan dia, the depth of characters dan benda-benda yang bagi aku tak apa, tak beritahu kan, kerana macam aku cakap tadi ya, struktur penceritaan dia dah cukup solid untuk dijadikan cerita, dan dunia-dunia archetype penceritaan tadi tu membolehkan filem ini menjadi satu filem aksi yang baik. Dan pengarah daripada Wales, Gareth Evans, dia tahu ada penonton yang suka dengan formulanya, dan dia memberi kesan yang sangat istimewa pada keganasan dan pembunuhan beramai-ramai. Dia sikit banyak macam crime house, dan kita boleh lihat pom-pom-pom benda-benda ni dalam filem Asia. Selalunya Jepun dan Korea yang explore, kali ni Indonesia dengan kerjasama daripada pengarah daripada Wales, yang lebih-lebih dia orang explore habis-habis keganasan. Aku boleh rasakan keganasan terbaik. Okay, so kita end kan, kita cut it short. So kalau korang suka dengan Sembang Penglipurlara aku ni, so korang boleh klik like, korang boleh subscribe, korang boleh klik thumbs up, dan korang boleh klik loceng untuk dapatkan kemas kini dari Rogue and Rebel. So saya kata salut, Pera juga.